Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul viral lurah di Sulsel nikahi gadis dengan mahar 3 miliar rupiah. Ini kata kerabat. Pernikahan seorang lurah dan gadis di Sulawesi Selatan viral di media sosial. Sang mempelai pria, yakni Lurah Samata Kabupaten Guak, Faisal Ihwan Azali, disebut memberikan mahar senilai 3 miliar kepada istrinya itu. Faisal diketahui mempersunting seorang gadis asal Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, Rizky Pagmala Fasalo. Keduanya telah melangsungkan pernikahan di kediaman mempelai wanita di Kota Palopo pada minggu lalu. Terkait mahar senilai 3 miliar rupiah yang viral, Faisal enggan berkomentar banyak. Namun menurut salah satu kerabat yang enggan disebutkan namanya, mahar senilai 3 miliar rupiah itu diserahkan dalam bentuk uang tunai 500 juta rupiah, satu unit rumah di gua, satu stel berlian, dan satu stel perhiasan emas. Kerabat Faisal lainnya, yakni Asrul, membenarkan terkait acara pernikahan Faisal Rizki. Kini kedua mempelai akan menggelar resepsi yang kedua di salah satu hotel di Makassar. Resepsi kedua tersebut bakal digelar pada Oktober mendatang. Namun Asrul enggan berkomentar banyak soal nilai mahar yang diberikan Faisal. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa.